Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang. Nih noise gate-nya udah jadi ya. Ini saya coba dulu sebelum kirim. Saya coba noise gate ini pakai ampli HK Silver edisi. Drive-nya dari ampli, drive-nya full, volumenya disesuaikan. Terus masuk ke noise gate, terus masuk ke gitar. Ini responsifnya di awal gain pedal ya. Terus apa ya, udah sih, gitar saya pakai SG. Ini efek saya off. Ini di bawah. Ini ground tangan ya. Ini noise on. Tapi untuk drive di ampli drive-nya full. Sebetulnya sih udah dengan ini off juga udah tereliminasi. Cuman kalau misalkan distort pakai distorsi high gain, mungkin ini harus disesuaikan dengan gain. Cuman ini kalau untuk drive yang ada di saya ini. Cuman kalau tidak ground tangan ini masih ini ya. Ini saya buka tangannya. Jadi kalau dengan ngebuka tangan dua-duanya ini di arah jam 3 udah senyap sih sebetulnya. Apalagi di full gitu ya. Tapi kalau di arah jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 udah hilang. Tapi kalau di arah jam 12 harus ground tangan, apalagi di 0 ya. Tapi secara kalau ground tangan sih secara keseluruhan udah oke, udah aman, terkecuali pakai distorsi high gain mungkin harus di. Kalau saya sih biasa kalau pakai noise gate di arah jam 12, jam 1, jam 2, maksimal jam 3. Ini saya coba full ya. Ini full sepertinya banyak memotong frekuensi atau sustain ya. Jam 4 juga sebetulnya udah motong sustainnya, motong frekuensinya itu di akhir-akhir banget lah sebetulnya sih, masih panjang ya termasuknya gitu. Di arah jam 3 ini jadi hampir sudah tidak memotong, kalau di arah jam 3 ini hampir sudah tidak memotong sustain gitu. Jadi mau sepanjang apa sih, udah panjang banget gitu ya. Cuman kalau di jam 4, jam 5 mungkin ada potongan-potongan. Jadi kalau misalkan pengen pakai noise gate, ceritanya nggak terlalu pengen banyak kepotong sustain, ya pakailah maksimal di arah jam 3 gitu. Terkecuali untuk rip-rip yang cepet, yang kerep gitu ya, di full mungkin. Misalkan gitulah atau apa gimana. Itu di full bisa, tapi kalau untuk main-main yang ada rip-rip panjang gitu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.